Everybody shake it, baby. Di akhir tahun 2020 ini, Pacific telah mengeluarkan produk terbarunya untuk sepeda lipat. Sepeda lipat yang hampir menyerupai App and Hongas dan Troy, dengan harga yang jauh di bawah kedua sepeda tadi. Pacific Flux 30 ini didesain dengan bahan besi yang kokoh dan kuat. Dia mampu menahan bobot orang dewasa. Untuk forknya juga berbahan besi. Handle posnya berbahan besi teleskopik. Bisa turun dan naik. Untuk kunciannya pun dia sudah tergolong kuat atau kokoh. Tidak gerak. Handlebar berbahan besi dengan panjang 610 mm. Set post berbahan alloy 31,8 mm dengan panjang 560 mm. Saddle-nya dari Pacific Saddle. Di sepeda ini sudah include front block standar samping dan dua magnet untuk menyatukan ketika sepeda ini dilipat. Pedal dia dari folding pedal, pedal yang bisa dilipat. Untuk brakes atau pengereman dari Pacific Disc Brake Mechanic. Sedangkan rotornya 160 mm, 6 ball atau 6 baut. Untuk ban luarnya dari Deliter 16x150, 305. Velg Pacific Alloy Double Wall 16 inch, 305 dengan lebar ke dalam 4 cm. Jari-jari berbahan stainless 28 bilah dengan panjang sesungguhnya 98 mm. Front hubnya dari Pacific 28 hole dengan lebar 100 mm. Shifter menggunakan black box 8 speed. Rear derailleur atau RD-nya juga dari black box 8 speed.
sprocket 8 speed 1328T model drat atau model freewheel. Untuk chain atau rantainya dari Tech Power 8 speed. Cranksetnya dari Pacific Alloy 56T. BCD 130 dengan 5 kombinasi warna bautnya. Free hub atau rear hubnya dari Pacific Alloy 28 hole dengan lebar 135 mm. Untuk headsetnya dia menggunakan oversize 1:1:8. Shake it, baby.